Waalaikumsalam. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Terima kasih ya Mas Pak Kadif Depa, Ketua KAIMA Himateka Teknik Lautan, Mbak-mbak, Mas-mas, panitia wisudawan. Ya, sebelumnya saya ucapkan ini kita menurunkan 97 mahasiswa wisudawan S1, 8 wisudawan S2 Master Tata Sarjana dan 5 doktoral Astasarjana Teknik Lautan. Dan alhamdulillah yang diberikan untuk prodi S1 Teknik Lautan kemarin sebelum di resume sudah kita 15 wisudawan sudah diterima di beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Dan dengan saya dan Pak Dekan itu dengan 12 sudah selesai. Dan saya pun mulai langsung pulang ke sini balik. Tapi saya lihat di adik wisudawan ini masih apa itu senang pawai juga. Sudah bisa diterima di perusahaan bekerja, ya, sudah dan alhamdulillah tadi saya lihat ini itu poin pertama setelah divisi setelah pandemi ya, tidak tahu kita mengalami pandemi. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Mbak Acara, matur nuwun Bapak Ibu atas kehadirannya, matur nuwun adik-adik wisudawan S1, S2, S3 yang sudah lulus hari ini. Banyak predikat kumpul, alhamdulillah. Terima kasih Himatekla, Ketua Himatekla dan panitia wisudawan yang sudah mengantar dan merencanakan kegiatan tadi dengan lancar dan baik. Demikian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwan. Selanjutnya ada kata sambutan. Banyak kurangnya. Terus saya mengucapkan selamat buat Mas Mbak saya yang wisuda, semoga Mas Mbak saya yang wisuda dapat sukses ke depannya, dapat menggapai apa yang diinginkan, menggapai apa yang dicita-citakan dan membawakan orang tuanya. Dan jangan lupa hati-hatinya juga. Acara untuk hari ini pada tanggal 16 sangatlah berkesan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kebisingan-kebisingan kecil yang kami buat. Namun itu adalah sebuah budaya atau adat yang ada di dalam ITS dan itu hanya untuk melepaskan rasa rasa kesenangan kita karena telah menyelesaikan studi selama kurang lebih 4 hingga 7 tahun. Terima kasih semuanya.